Oke, setelah menunggu beberapa menit, akhirnya masuk juga ya ke akun Dana saya. Di sini tertera saya isi saldo ya sebesar 38.000. Jadi saya transfer pulsa 50.000 dan masuknya 38.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di channel MifClasher. Oke, setelah video pertama tadi berhasil ya, yakni transfer pulsa ke akun rekening bank saya ya, dan ternyata hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya, langsung masuk ke rekening bank saya. Jadi untuk langkah kedua di sini saya akan transfer pulsa ke akun Dana saya ya, dimana akun Dana saya di sini ada saldo ya sebesar Rp10.000. Langsung saja kita buka aplikasi via pulsanya ya. Oke, sekedar mengingatkan yang belum mempunyai aplikasi via pulsa, kalian bisa langsung cek di Play Store ya, ada namanya via pulsa, ataupun bisa langsung cek di deskripsi video ini, sudah saya cantumkan linknya ya. Oke, nanti tampilannya belum seperti ini ya. Untuk member baru, kalian login terlebih dahulu menggunakan Gmail ya, kemudian mengisi nama dan nomor telepon. Setelah itu kalian harus menyetujui persyaratan dari aplikasi via pulsa sendiri ya. Setelah itu kalian klik lanjutkan dan nanti tampilannya seperti ini ya. Sekedar mengingatkan lagi, di sini hanya menerima convert dari Telkomsel, kemudian Axis, Indosat dan Tri ya. Dan rate-nya di sini pun untuk Telkomsel sama ya seperti tadi, 0,76, kemudian Axis 0,8, Indosat 0,7 dan Tri 0,7 juga ya. Jadi perhitungannya seperti ini, jika kalian transfer, misalkan kalian nomornya Telkomsel ya, kalian transfer 100.000 ke akun Dana ya. Jadi nanti cuma masuk ini ya, cuma masuk 76.000 saja ya. Oke, langsung saja kita klik ya. Jika ingin convert langsung saja klik ini atau klik provider kalian ya. Ya, setelah itu kalian masukkan nominal. Jadi di sini saya akan masukkan saja 50.000 ya. Dan untuk minimalnya di sini adalah 30.000 ya untuk minimal transfernya. Jadi di sini saya akan 50.000 saja ya. Ya, di sini saya akan nantinya akan menerima 38.000 dengan rate 0,76 ya. Langsung saja masukkan nomor telepon kalian. Ya, setelah itu klik lanjut ya. Ya, kemudian di sini pilih Dana ya sesuai thumbnail. Karena tadi sudah berhasil kirim pulsa ke rekening bank ya. Jadi untuk langkah kedua di sini saya akan transfer pulsa ke akun Dana saya ya. Oke, setelah itu masukkan lagi nomor yang terdaftar di akun Dana ya, ataupun di aplikasi Dana. Setelah itu masukkan nama juga yang terdaftar di aplikasi Dana ya. Ya, setelah itu klik lanjut ya jika sudah. Oke, setelah itu di sini kalian konfirmasikan ya antara nomor telepon kalian ya, kemudian dananya, nomor rekening dan atas namanya, pastikan sudah benar ya. Ya, jadi nantinya saya akan menerima saldo 38.000 ya dari transfer pulsa 50.000 ya. Jika sudah langsung saja scroll ke bawah dan checklist saya pastikan aman dan saya setuju dengan kebijakan di atas ya. Oke, setelah itu langsung saja klik convert ya. Ya, di sini saya harus menunggu nomor dari admin, nomor yang akan dikirimi pulsa ya. Kita tunggu saja. Ya, di sini saya sudah mendapatkan, langsung saja klik lihat ya. Ya, untuk langkah kedua di sini kalian klik salin ya. Kemudian close ya, close aplikasinya. Dan kita menuju ke kode dial ya. Untuk Telkomsel bintang 858 pagar ya.
Untuk provider lain kalian bisa cek langsung di Google ya. Kalian cari di Google karena pasti ada ya. Bentar saya ganti jaringan lagi. Oke, sudah. Langsung saja klik telepon ya. Oke, setelah itu langsung saja klik transfer pulsa ya. Ya, setelah itu masukkan ataupun copy ya nomor yang sudah kalian salin di aplikasi via pulsa tadi. Kalian salin di sini ataupun tempel ya. Kirim. Ya, setelah itu kalian masukkan jumlahnya 50.000 ya, ataupun jumlahnya harus sama dengan yang kalian masukkan di langkah pertama tadi. Jika sudah benar, kalian langsung aja klik kirim ya. Oke, di sini biayanya 2000 ya, langsung aja klik setuju. Ya, kemudian di sini langsung saja klik close ya. Ya, kemudian kalian masuk lagi di pesan ini. Di pesan transaksi berhasil ya. Ya, kemudian di sini kalian screenshot ya. Screenshot. Oke, kemudian kalian masuk lagi ke aplikasi via pulsa ya. Kemudian kalian klik tanda plus ini ya. Dan kalian pilih screenshot tadi ya, screenshot tadi. Oke. Bentar, saya ganti jaringan lagi. Karena kalau nggak diganti tidak muncul 4G-nya, guys. Waduh, parah sih ini. Oke, sudah 4G ya. Sekarang masuk lagi ke aplikasi via pulsa. Oke, setelah itu langsung saja klik upload ya. Ya, di sini bukti berhasil diupload. Silakan tunggu 15 menit ya. Jika sudah masuk ke akun Dana saya, nanti saya akan membuat video terbaru ya. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye. A few moments later. Oke, setelah menunggu beberapa menit akhirnya masuk juga ya ke akun Dana saya. Di sini tertera saya isi saldo ya sebesar 38.000. Jadi saya transfer pulsa 50.000 dan masuknya 38.000 ya. Jadi saya pastikan aplikasi via pulsa ini aman ya, 100% aman. Ya, di sini saldo saya tadinya ada 10.000 ya, sekarang bertambah menjadi 48.000 ya. Dan di sini ada notifikasi ya, setiap selesai transaksi pasti ada notifikasi uang sudah ditransfer. Silakan cek rekeningmu, apabila belum masuk silakan hubungi CS kami ya. Dan di aplikasi via pulsanya sendiri di sini sudah berhasil ya, ataupun sudah selesai. Dan di sini ada bukti transfer ya. Di sini dana ya, transfer dana, bentar. Transfer dana sebesar 38.000 ya. Jadi setiap transaksi pasti ada bukti transfernya ya. Langsung aja kalian bisa download aplikasinya di Play Store ya, namanya Via Pulsa, ataupun bisa langsung cek di deskripsi video ini, sudah saya cantumkan linknya ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu next video ya. Coba kalian request setelah ini saya disuruh membuat tutorial apa lagi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.